Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sukses buat kawan-kawan semua. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Ya. Hari ini ya kebetulan saya tidak melaut karena memang seperti janji saya di video kemarin, ya saya akan menyelesaikan pekerjaan saya dulu. Dan ini pekerjaan saya sudah mulai agak mendingan, sudah agak ringan ya, karena umpan tondanya alhamdulillah sudah selesai saya kerjakan. Dan sekarang saya akan membuat umpan dari kantung plastik ya, dari kantung plastik. Dan kantung plastik ini mereknya atau capnya kawan ya, cap jet ya, kawan bisa lihat ini cap jet ini lebarnya 6 cm dan kalau panjangnya ini 100 meter kawan panjangnya ya, ini lebar 6 cm. Saya itu paling senangnya membuat umpan kantung plastik itu yang lebarnya 6 cm kawan. Karena kenapa? Karena dua belah samping kiri kanannya ini sudah tertutup press ya, sebelah-sebelahnya kiri kanannya sudah tertutup press. Jadi sementara kita buat umpan itu semakin mantap, semakin bagus, karena kita hanya satu kali memotong atau iris itu kita sudah bisa mendapatkan dua bagian langsung ya. Dan ini rencananya umpan ini pun saya akan kirim kawan ya, saya akan kirim di Filipin ya. Ini salah satu kawan kita di Filipin memesan umpan tonda itu, umpan tonda ya 40 pieces atau 40 ekor. Dan ini umpan kantung plastik ini 20 bungkus ya, 20 bungkus itu satu bungkusnya isinya 15 ekor ya. Jadi kalau 20 bungkus kurang lebih sekitar 300 ekor yang saya harus kerjakan ya. Ini lumayan capek kawan ya, lumayan capek kalau kita kerjakan 300 ekor. Wah mantap, lumayan sambar kawan ya, umpannya disambar 300 ekor. Wah lumayan, ini saya akan kirim ke Filipina. Dan insya Allah habis saya kerjakan pesanan untuk kawan kita di Filipina, ini langsung saya akan kerjakan lagi untuk kawan kita ke Malaysia ya. Alhamdulillah orderan untuk luar negeri kayaknya minggu-minggu ini sangat banyak sekali kawan ya. Habis ke Malaysia, habis itu mungkin rencananya juga saya akan kembali kirim ke Filipina, karena pesanan untuk Filipina kayaknya ada kalau tidak salah tiga orang yang berbeda yang memesan untuk satu negara ya, Filipina ya. Jadi mungkin jadi saya habis selesaikan ini kirim ke Filipina, baru ke Malaysia, habis ke Malaysia ke Filipina lagi ya. Alhamdulillah mungkin saya akan langsung kerjakan ya, cara potongnya gimana ya, karena masih ada juga yang meminta untuk mempertanyakan ya tentang umpan ini ya, umpan kantung plastik ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kawan ya, sudah ada tutorialnya atau cara pembuatan dan penjelasannya itu sudah ada, saya sudah buat tutorialnya atau videonya kawan, tinggal cari saja dan menontonnya ya. Kalau nonton jangan di skip kawan ya, kalau nonton tutorialnya itu jangan di skip ya, apalagi iklannya. Mantap ya, biar kawan lebih paham, lebih jelas ya. Insya Allah kawan lebih mantap lah membuatnya daripada saya ya, insya Allah, amin ya. Ini sekedar berbagi saja kawan ya. Ini umpan-umpan tondanya kawan yang dipesan, ini lebih dari 40 ekor ya. Itu memang kerjanya kemarin memang agak lama kawan, karena maklumlah ini kerjanya manual kawan, jadi memang agak lama. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin memesan kalau agak lama ya mohon maaf, karena ini kerjanya manual ya, tidak pakai mesin. Mungkin saya sambil bicara ya, mungkin saya akan kerjakan. Ini caranya seperti ini kawan ya, kita ambil sebagian
ya kita ambil dulu sebagian sesuai yang kita inginkan, ketebalannya yang untuk kita kerjakan ya, lalu kita pisahkan ya, pisahkan seperti ini ya. Pisahkan seperti ini kawan, ya memang ini berantakannya. Pisahkan seperti ini yang untuk kita kerjakan. Ya, jadi kita ambil silet, ya. Kita gunakan silet. Lalu kita potong, ya. Kita potong bagian sininya untuk memisahkan. Nah, seperti ini kawan. Ini siap dibuat jadi umpan. Kita terpisah. Kita terpisah kawan. Ya. Nanti kalau lebih, kalau kurang jelasnya, nanti kawan tinggal cari saja videonya yang lebih jelas. Karena ini saya buatnya memang tidak, mungkin kurang begitu jelas karena ya, kita rapikan di bagian ujungnya kawan ya, kita rapikan dulu. Dia mati ya, kita rapikan dulu ujungnya, lalu kita ambil sesuai keinginan kita, mau buat berapa panjangnya, maksudnya mau berapa sentimeter panjangnya, kita sesuaikan. Kalau untuk ukuran umum ya, untuk ukuran umum itu 40 atau 50 itu sudah bagus ya. Kalau untuk ukuran baby tuna, kawan mau buat ukuran baby tuna, itu kawan bisa gunakan panjangnya itu 30 ya, 30 cm atau 25 cm itu panjangnya untuk ukuran baby tuna. Tapi kalau untuk ukuran monster, kawan bisa gunakan 40, 50 bahkan sampai 70 cm ya, itu untuk ukuran monster. Tapi kalau yang paling bagus itu kawan ambil di pertengahannya ya, ukuran 50 sama 40 cm panjangnya itu sudah di pertengahan. Jadi kawan bisa dapat sambaran dari ukuran kecil sampai ukuran monster ya, seperti itu. Oke. Ini panjang ya, kita gunakan kaca, ini kaca pemotong ya. Ini panjangnya kawan ya. Ini kurang panjangnya, ini kurang lebih 50 panjangnya. Ya. Panjang ini satu siku lebih. Jadi saya akan ukur panjang sesuai kaca pemotong. Nah, kita ukur dulu sesuai kaca pemotong. Nah, baru kita tandai. Ya. Setelah kita sudah tandai, kita sudah tandai kawan. Sudah beri kode atau tanda, baru kita iris. Ya. Sudah kita iris, jadi kita tinggal bentuk untuk menjadikan umpannya. Sudah kita letakkan kaca pemotong seperti ini kawan ya, sudah letakkan, kita potong samping ya, seperti ini kita letakkan samping, baru kita tekan di bagian tengah, kita tekan bagian tengah dengan tangan kiri ya, lalu kita iris ya, seperti ini kawan ya. Kita iris lagi. Pisahkan yang sudah teriris atau sudah terpotong, kita lanjut lagi, kita pisahkan lagi,
Kita lanjut lagi. Iya. Sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita sudah teriris seperti ini, kawan. Ya. Jadi satu lembar begini, ini satu ekor. Nanti kita buatkan. Ya. Sudah. Ya. Jadi langsung dua, jadinya itu dua irisan atau dua sisi. Ya, ini yang sebelah kiri dan sebelah kanannya tadi. Jadi tidak perlu lagi memotong berulang-ulang. Itu saya senangnya menggunakan yang lebar 6 cm. Ya. Kawan. Ya, yang sudah selesai kita iris, kita simpan di wadah atau di loyang. Ya, biar tidak tercampur. Saya akan lanjut lagi karena 300 ekor itu banyak, kawan. Ya, ini sambar lagi umpannya. Ikan lagi. Ini bentuknya di bagian kepalanya ini dia segitiga. Ini sudah siap dipakai, tinggal kaitkan mata pancing di bagian ujung sini. Ya, itu cara pemakaiannya sudah ada juga di video-video saya yang lain. Ya, ini sudah siap pakai. Ya. Ya, ini caranya seperti ini. Ya, kawan ambil satu, ya satu lembar, lalu ya bakar sedikit, lalu lipat, ya kawan lipat seperti ini, lipat lagi, ya jadi dia segitiga, ya segitiga. Nampak kulitnya mati, kawan. Ini cukup di asar-asar saja, kawan. Jangan dibakar langsung, ya. Ya, ini sudah jadi. Begitu. Ini, kawan. Alhamdulillah, kawan. Pekerjaan saya membuat umpan kantung plastik alhamdulillah selesai. Ini, kawan. Satu dus. Ya, alhamdulillah ini kurang lebih 2 jam saya menyelesaikan lebih dari 300 ekor umpan kantung plastik. Ya. Lebih dari 2 jam, kawan. Yang alhamdulillah sudah siap dikemas dan ini sudah siap dikirim. Ya, ini lumayan banyak, kawan. Lebih dari 300. Banyak sekali. Nanti saya akan kemas dulu umpan-umpan ini, baru kita akan kirim. Ya, ini pesanan untuk kawan kita di Filipina. Alhamdulillah, kawan, ini pekerjaan saya sudah selesai semua. Ini sudah lengkap sesuai pesanan kawan kita di Filipina. Ya, mungkin saya akan kemas dulu dalam dus. Ya, untuk pengiriman. Oke.
kemas dulu kawan. Setelah ini baru saya akan buatkan pesanan untuk Malaysia. Ya, saya ini selesai ini saya akan kirim lagi ke Malaysia kawan. Alhamdulillah kawan, pesanan untuk luar negeri lagi antri. Sekarang saya akan masukkan umpan kantung plastik. Umpan kantung plastiknya. Ya. Akan atur biar rapi kawan, atur dua-dua ini biar rapi. Kawan sudah selesai saya masukkan dalam dusnya. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal pemasangan alamat. Ini alamat yang saya akan kirim. Ini kawan, alamatnya ke Filipina. Ya. Dan di sini sudah ada, sudah lengkap nama dan alamat saya juga. Ya. Oke, mungkin saya akan pasang dulu alamatnya kawan. Alhamdulillah. Alamatnya sudah terpasang, tinggal kita kirim saja paketnya. Mudah-mudahan cepat tiba di tujuannya di Filipina. Mantap. Kita pergi kirim barangnya dulu kawan. Wis air naik. Eja. Air naik sampai sini tuh, astaga. Alhamdulillah kawan, sekarang sudah tiba di pihak kita mengirim dan kita ke Filipina. Main-main tapi jangan main di sana, di jalan saya tidak boleh. Jangan ke jalan, sini saja. Jadi sini saja.
selesai saya kirim barangnya, dan ini tracingnya atau bukti kiriman. Oke kawan, tetap semangat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam sukses buat kalian semua dimanapun kalian berada. Hormat saya buat kalian semua. Oke. Kita lanjut balik.